Jom ni. Colok ni. Colok. Tangan. Wah. Kari. Memang macam tu kau makan? Tak. Aku cerita sendiri. Punya nasi dah habis lah. Boleh nampak beza orang yang kau makan. Dengan orang yang... Member kau makan. Tapi dia makan slow. Aku dah masuk gen 6, dia bawa gen 1. Masa lagi nak cover handsome depan kamera. Test. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku berada di Tanah Merah, Kelantan. Aku nak pergi makan dekat Agib Cafe. Katanya dekat sini dia ada menghidangkan nasi kukus utara. Nak tahu macam manakah rupa hidangan dia? Jom aku bawa korang. Power. Okay guys, inilah dia hidangan yang aku dah ambilkan di Agib Cafe ni. Diorang menghidangkan nasi kukus utara. Dan lauk-lauk yang kita orang dah ambil, yang ni dia punya ayam goreng. Aku suka ayam goreng crispy punya ni, babe. Okay. Dan juga ada sayur, ada solok lada, Zal. Ini solok lada. Oh, aku lupa nak kenal kan, ini member aku. Member UITM, babe. Gila, lama tak jumpa. Last bila jumpa kau? 2014, 2013 juga. Lama sih. Dah dekat berapa tahun? 7 8 tahun dekat tak jumpa. Kita orang dulu satu batch. Okey, UiTM Melaka. Satu rumah. Dan sekarang ni kebetulan aku ada dekat Kelantan ni kan. Kita ajaklah member. Okey, makan sama-sama kan. So, ini kita dah ambil satu lagi demi lauk Zan ni apa Daging? Daging kutuk. Daging kutuk. Dimasak dengan krisik kan? Dia macam dengan krisik. Krisik dia beza dengan rendang lain sikit. Betul. Aku nampak tadi macam rendang kan. Dia punya rupa paras dia nampak macam rendang lah. Tapi dia sebenarnya daging kerutuk. Lepas tu ni ada dia punya gulai ikan, kari ikan. Kari ikan tenggiri lah. Tu. Rasa nama utara sebab laut dia setahu utara lah. Kan? Ada pepadam. Ada pepadam. Tu lah aku rasa dia buat nama dia tadi ada tulis nasi kukus utara. Dia style-style mungkin style-style mamak gitulah kan. Sebab dia punya lauk dia dan juga ada papadam. Ayam goreng pun rasa ayam goreng mamak. Style-style ayam goreng mamak kan. Izzal, jom lah makan dia. Kena makan dulu lah. Makan dulu. Ni wajib ni, Kelantan. Kelantan. Wajib ni. Solok lada. Aku suka kari ni. Kau tak pernah datang sini dah? Belum. First time ni? First time aku dengar juga. Tadi aku ambil Rizal daripada Pasir Mas. Datang sini lebih kurang dalam 20 minit. Drive. Jalan straight tu. Restoran dia betul-betul tepi jalan besar, Pasir Mas Tanah Merah. Pasir Mas Tanah Merah eh. Kalau korang lalu kat jalan besar ni, nampak ni, Agib Cafe punya signboard. Confirm nampak punya lah. Brandy. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam pun besar tu. Aku suka. Apa? Tekstur ayam goreng yang macam ni. Rasa daging kutub dia. Rasa sikit. Daging dia lembut. Pekat weh. Ini rempah saya memang rasa. Kalau gigit dia merasa tu meletup dalam mulut. Aku nak rasa dia punya kari. Kari ikan ni berserta dengan ikan tenggiri. Aku dah rekod kan? Okay. Kalau tak rekod nanya je. Sekejap ni. Colok ni. Colok. Tangan. Kari. Memang macam tu kau makan? Tak. Aku cerita sendiri. Aku jarang-jarang sebenarnya nak ambil solok lada ni. Okay. Kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wow. Authentic gila rasa dia. Daging dia sedap sampai aku lupa yang goreng. Tadi aku rasa dia punya kari kan. Kari dia memang rasa kari mamak eh. Kari memang kari memang rasalah betul influence mamak dalam ni. Dia bukan kari Melayu sangat. Bukan betul, bukan kari Melayu kan. Mungkin kalau, sebab itulah kot nama dia nasi kukus utara eh. Ni rempah dia tu memang overpowering rasa dia. Sedap. One more time. Ayam pun. Kalah ayam KFC ni.
Dia dalam pekan Tanah Merah ni ada satu lagi kopitiam. Kopitiam dia memang kopitiam yang klasik. Owner dia orang Cina, tapi yang dalam tu semua kerja Melayu. Oh. Dia tak sama macam kopitiam kita. Eh bukan, ini kopitiam yang klasik yang kusi betul. Kusi old school dia lah. Depan kedai tu ada gerai makcik Melayu jual nasi campur. Dia punya nasi memang gebu ya. Beraroma gitu. Kari dia memang jadi weh. Memang betul lah, memang rasa ada rebat yang saya makan kat mamak. Mamak kan? Jahat tu ayam goreng dia. Rugi Ajis tak ada. Pada Ajis yang sedang menonton video ni, kita orang makan untuk kau Ajis. Rindu kau Ajis, lama tak jumpa tak. Sambal belacan dia, aku lupa nak makan. Sekarang ni kat kacang musim angin. Musim angin kat ni Musim angin dah lepas. Ikan angin kuat, mendung. Pedas. Kau makan sambal dia? Sambal, sambal belacan dia. Kau makan pedas tak? Wajib pun. Wajib kan? Kantan, kalau korang tak iti pilihan laut, kebanyakannya masakan dia manis. Tapi kalau yang pedas, memang pedas tu. Macam daging tutup ni ada rasa manis sikit kan? Betul. Dia manis berlemak gitulah. Ini lah daging kutuk dia. Tadi aku tengok, rata-rata yang datang makan kat sini, bungkus ke makan ke, diorang mesti ambil ni, daging kutuk dan juga dia punya ayam goreng. Maksudnya tekak orang kat sini dah terbiasa dah dengan menu-menu ni. Daging dia masak lama, lembut. Dia macam kalau kat barat diorang smoke daging dia lama-lama kan. Dia cari buat sandwich. Congkam. Kalau tadi makan lauk je ni. Lauk sedap. Pian pedebit kat Kelantan besar tau, daripada tadi. Lalu lintas jalan ni semua. Pian. Kau orang kat tangan nak. Aku boleh jadi YB lah kat sini. Nanti ada orang panggil kau untuk buat review je kan. Boleh. Kat sini ada bazar Ramadan yang besar. Sejak PKP ni dah banyak berubah. Dah banyak ni Lalu kan kat memang setiap daerah memang ada satu yang besar. Kat Pasimas, kat dalam sikit sana, yang pekan tu Tanah Merah. Pasimas banyak sangat. Apa? Dia punya bazar? Punya bazar semalam dia, kalau dekat dengan kampung kau tu dah satu, ada dua. Hari Rabu dengan hari Sabtu kau tak silap. Lepas tu dalam pekan dia, yang bandar Pasimas tu pula pun lagi ada besar. Memang meriah lah bulan puasa lah. Senang cerita macam ni lah. Kelantan ni, kalau bahasa Inggeris yang cakap food mereka. Betul. Aku sampai KB je, banyak tempat dah aku terjah. Walaupun perut dah kenyang, tapi lidah ni nak mencuba lagi. Yalah, sebab kita bukannya selalu datang Kelantan ni. Kelantan ni, kalau korang nampak gerai makan ke, kedai-kedai jual nasi yang tepi-tepi jalan ni pun dah memang, mantap Memang dah rasa autentik kampung. Si kerabu yang korang makan kat bandar-bandar restoran tu tak sama dengan makcik-makcik jual di jalan. Tepi-tepi jalan lah. Lain. Overall untuk dia punya rasa, boleh tekak aku boleh terima lah. Dia tak ada satu rasa yang pelik pun. Baik dia punya kuah kutuk, daging kutuk ni, sampailah ke dia punya gulai ikan tenggiri ni. Bukan gulai, kari. Kari. Peluh lah. Lupa. Kepadam. Tak nak habis makan baru. Dia kat mamak wajib ni. Dulu kan Sya'alam mamak favorite kau apa? Banyak. Sya'alam Kau tahu? Hakim. Hakim sebab popular. Semua J-pot, student. Nak kata murah pun tak adalah. Murah sangat pun. Tapi portion ayam dia besar. Kalau kat Sya'alam aku tak tahu. Tak ada favorite. Tapi kalau kat Kelana Jaya. Kelana Alip. Alip? Alip pernah pernah buka. Dah lama tinggal Sekejap balik kampung kan. Makan lauk saja boleh kenyang tau. Kalau korang pergi mamak, pas lah lauk daging yang kuah hitam tu. Lebih kurang lah sama. Lebih kurang sama rasa dia dengan daging kutuk ni. Nanti video ni akan jadi was aku. Nanti was aku dengar apa kita merepek kan. Kau dah masa 40 kan. Aku tahun lagi 5 tahun 40 kan. Tahun ni aku 40 tu. Macam surreal lah, aku rasa macam
Tapi kau ngerasa kan, kau punya jiwa kau start dekat umur apa? Jiwa aku start dekat umur belasan zaman-zaman zaman grunge, zaman tu kan. Betul lah, lebih kurang aku. Nasib kat UITM ada power besar. Bawa pergi karaoke dapat diskaun. Bawa pergi karaoke, bawa pergi mana? Bawa pergi kedai art. Tu dapat kedai art, betul. Itu wajib. One you. Oh, last time aku pergi Melaka ada lagi tau. Yeah, dia mesti hidup. Kalau selagi ada kos kos art kan? Kos art dekat UITM Lendu. Punya nasi dah habis lah. Boleh nampak beza orang yang aku makan dengan orang yang member ku makan, tapi dia makan slow. Aku dah masuk gear 6, dia bawa gear 1. Lagi nak cover handsome depan kamera. Tadi nasi dah habis. Ni, ayam ni ada lagi. Kalau korang boleh nampak, belakang ni dah start sibuk. Ramai orang beratur. Ramai lah. Katanya diorang ni mula meniaga daripada tahun 2007. Dia buka pukul 10 pagi. Waktu operasi 9 ke 10 pagi macam tu, sampai 10 malam. Mantap. Terbaik. Untuk siapa warga Tanah Merah Kelantan ni, bolehlah berkunjung ke Agib. Agib ke Ajib ke, tapi gitulah ejaan dia. Okey. Agib Ajib. Ajib Cafe ni, nanti aku akan bagikan alamat. Korang boleh datang kerja. Kalau korang nak mengikuti sebarang update terkini, bolehlah follow diorang punya social media. Okey guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan tengah hari bersama dengan kawan baik aku ni, Rizal, daripada Pasir Mas Kelantan. Untuk senarai harga ni nanti aku akan bagi tahu, sebab yang ni tuan kedai belanja. Aku pun tak tahu harga setiap makanan ni. Tapi aku yakin kalau korang nak datang makan kat sini, confirm tak koyak punya wallet korang. Makanan-makanan kat Kelantan memang murah, betul tak? Murah, sedap, banyak. Mana cik kat tempat lain? Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel member aku ni. Apa? Seram Kelam. Seram Kelam. Dia ada buatkan konten-konten berkaitan kan? Ada cerita hantu, ada motion komik seram. Kalau korang jenis suka info-info pasal jenayah, info pasal benda-benda uncle ni, ada top 10. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Babe.